Memulai berwirausaha dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan adalah hal penting bagi kita yang tidak memiliki skill atau pengalaman. Kali ini Tristar Chemical bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat mengadakan pelatihan membuat ayam fried chicken di Kecamatan Sawahan, Dukuh Pakis, Surabaya. Dalam pelatihan yang diadakan selama 2 hari di Kecamatan Sawahan, Dukuh Pakis, Surabaya ini, pada hari pertama diajarkan cara membuat ayam fried chicken. Sebelum dimulai praktek membuat fried chicken, para peserta dipresentasikan oleh instruktur dari Tristar Chemical tentang bagaimana cara pembuatan ayam fried chicken. Peserta pelatihan pun sangat serius mendengarkan penjelasan dari instruktur Tristar Chemical. Setelah materi dan resep dijelaskan oleh instruktur, peserta pelatihan langsung memulai proses cara membuat fried chicken. Para peserta pelatihan diajarkan dari cara membuat tepung, memotong ayam, dan teknik cara penggorengan ayam fried chicken agar setelah selesai digoreng hasilnya bisa renyah. Apa tujuan dan harapan diadakan pelatihan ini? Kita tanya langsung ke Panitia Bapemas. Hari ini di Balai RW 8 ini diadakan pelatihan perempuan miskin, khususnya mereka-mereka yang para perempuan Surabaya yang masuk KK dan KTP Surabaya itu kita latih, yang nantinya itu bertujuan agar perempuan-perempuan atau ibu-ibu ini berdaya, berhasil guna, bisa menambah income di dalam keluarganya. Jadi pelatihan ini nanti tidak berhenti sampai di sini saja, tapi kita ikuti perkembangannya. Mungkin ada momen-momen tertentu, pameran atau pelatihan di mana nanti bisa kita pesanan untuk konsumsinya lewat mereka ini. Harapannya dari wanita-wanita atau perempuan-perempuan Surabaya ini menjadi perempuan yang kuat, ya, kuat, berhasil guna, berdaya guna, jadi tidak mengandalkan dari penghasilan suami saja. Dan bagaimana kesan-kesannya para peserta dengan diadakannya pelatihan ini? Saya sangat senang menerima pelatihan masa ini agar warga saya di kemudian hari bisa meningkatkan pendapatan keluarga. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapemas. Mudah-mudahan warga Surabaya mendapatkan hasil yang layak untuk rumah tangga ibu-ibu di kota Surabaya ini. Terima kasih. Pelatihan yang diadakan oleh Bapemas yang bekerja sama dengan Tristar Chemical di Kecamatan Sawahan ini sangat bermanfaat bagi para ibu-ibu, khususnya para ibu-ibu yang kurang mampu, karena dengan diadakannya pelatihan ini, para peserta bisa menambah penghasilan sendiri di keluarganya maupun di kampung masing-masing. Hari ini kita bekerja sama dengan Bapemas, bersama-sama dengan CV Tristar, mengadakan pelatihan di Kecamatan Sawahan dan membuat ayam fried chicken. Kita ajarkan mulai membuat tepung, memotong ayamnya, sampai teknik penggorengan supaya menjadi ayam yang crispy. Tujuan diadakan pelatihan ini bagi warga perempuan Kota Surabaya khususnya supaya bisa meningkatkan pendapatan keluarga. Pelatihan pembuatan fried chicken yang diadakan oleh Tristar Chemical ini sangat bermanfaat karena selain mendapatkan ilmu dan pengalaman, para ibu-ibu juga bisa menambah penghasilan keluarga di rumahnya masing-masing. Demikian pelatihan fried chicken yang diadakan di Kecamatan Sawahan, Dukuh Pakis, Surabaya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di pelatihan-pelatihan berikutnya. Bagi Anda yang ingin mengadakan berbagai macam pelatihan,
silahkan datang langsung di Tristar Chemical di Jalan Rungkut Mapan Utara, Blok CA24, Surabaya, atau telepon di 031-87-94764 atau kunjungi di www.kursustristar.com.